Assalamualaikum and kabar guys. So guys, hari ni aku ada dekat satu estate yang paling syurga. Selepas aku jigging hari tu, then aku stop jap sebab kan transition antara awan kan, sebab pantai timur pun banjir. Jadi aku hold jap video apa semua. Bukan hold pun sebenarnya, kita tak boleh cuaca masam. Jadi nak mancing pun tak ada semangat sikit lah kan. So, pelik cerita, pagi ni aku macam biasa, kalau korang kenal Iqbal Wan dengan Mat. Kalau korang pernah tengok video aku yang dulu, video aku yang dulu tu aku dengan diorang. Jadi hari ni pagi ni aku dengan diorang lagi. Alhamdulillah cuaca agak mendung sebenarnya. Kalau tengok mendung lah, tapi tak hujan, tu yang penting. Alright, so pagi ni kita orang akan macam biasa lah. Lalu korang tak tengok aku mancing haruan kan. Jadi hari ni diorang ajak aku cari haruan. Diorang kesian tengok aku hari tu kumpau berbulan. Jadi pagi ni diorang ajak aku tengok macam mana. So far aku tengok cuaca agak baik, dan harap-harap hari ni adalah strike yang baik untuk penutup ni 2022 lagi kan. Dan video ni akan keluar nanti 2023 lah, sebab aku delay untuk bagi laluan orang-orang pantai timur. Kesian diorang, sebab kita orang pun pernah alami 2021. Tahun ni tiba-tiba datang balik kepada timur kan. So kita bagi laluan pada diorang, dan semoga dipermudahkan lah urusan diorang semua menghadapi banjir. Okey lah guys, saya cakap banyak lah guys. Kita cari aruan dengan diorang jap. So hari tu aku cakap kat dia suruh besarkan sikit kan katak dia kan. So ini dia katak dia. Nombor telefon taruh kat bawah. Katak Thailand yang aku suka sangat tahun 2020 ni, the best so far, paling best aku suka pakai guys. Tapi dia dah besarkan saiz sikit, kita tengok macam mana. So nanti nombor telefon taruh tinggal kat bawah guys. Okay guys, jom. Diorang tengah setting jap, kita tengok macam mana. Tapi tempat ni heavy cover lah, teratai dia nak uzubillah. Memang kau ni, bila besarkan sikit ni aku rasa mesti mantap ni. Rasa je lah. Tapi main tempat macam ni risiko tinggi lah. Lucut. Aku dah tadi pujuk tak dapat makan. Ui, betul-betul saka apa kau pakai Wan? Tak tahulah aku. Ah. Baru kutuk Wan, aku pula yang lucut. Curut. Tai kucing betul. Tak boleh lah, Wan tak boleh kena kutuk lah. Dia ada satu saka. Curut. Ha. Ada orang tak apa tu. Mat kena. Kebetulan. Tarik mat. Kau mantap mat. Bang, kau tak dulu kejek kat situ je, Bang. Dah, jangan gerak depan. Kejek je. Okey, Bang, jek, Bang. Cukup. Memang kita tengah ambil yang sama. Tak situ tak ada. Eh, dia ni nak pergi sampai Amerika ke apa? Mat, lucut. Tak okey, Mat. Mat lucut pula. Dia spot heavy cover ni guys. Kalau salah timing, ikan tak naik. Biasalah, tu biasalah. Satu lagi, percentage untuk dapat kat teratai-teratai macam ni, kau nak harapkan dia soft, sambal soft rock susah sikit sebenarnya guys. Sebab banyak structure yang halang dia kan. Jadi ikan nak sambal soft rock ni susah sikit lah. Jadi terbaiknya adalah kau main soft plastik, lalu celah-celah teratai macam tu lah. Macam korang main katak hidup, lalu celah-celah teratai tu, enjut-enjut. Curut. Ya yeah guys, pembuka rezeki pagi jatuh. Alamak, dah lah semak tebal. Woi, mana boy? So ni guys, curut sahaja pembuka rezeki pagi ni. Oh, ke bawah kamera. Alright, lepaskan balik. Lain kali lepas dapat ikan, pastikan tengok hook betul-betul guys. Hook dia ke bawah nampak ni. Apa lalui. Okay, kita depan sikit. Alright, aku nampak satu sempang. Selalunya kalau ada macam tu, ikan suka duduk sebenarnya. Kita cuba, alah ada burung wak. Allahu Akbar, bakal terkorban ni. Nasib baik tak tengok pelepas awin.
Oh, lucut. Aku dah agak ni ikan tapi lucut. Ya. Kenapa aku terus sentap? Guys, kalau main kat teratai ni, percentage untuk dia hook tu, ialah sebab kalau kau bagi masa lebih, dia akan gulung dekat bawah teratai. Tapi seriously mencabar. Main kat tempat-tempat macam ni aku suka. Heavy cover guys. Tapi tu lah, percentage dia tu untuk kau kemurungan tu tinggi. Tapi tak besar dia tu. Saiz-saiz lebih kurang macam tadi juga. Sebab pagi-pagi air sejuk macam ni, saiz-saiz tu lah suka makan sebenarnya. Oh, depan mata aku, Mat. Kau baik, Mat. Kau mantap, Mat. Lucu juga, Mat. Tembak jauh. Ya. Yeah. Akhirnya Iqbal dapat juga size guide. Good jugalah. Good. Oh, kau pakai soft plastik dah. Mamat ni main tipu dah, ambil tak nak lah. Ingatkan pakai soft rock, tipu. Siap dia. Dia game aku, guys. So, kita nak dekat tempat ni sebenarnya. Apa, aku tak apa-apa nak ragam sebab aku lupa bawa kabel tau. Jadi aku kena save bateri aku sikit, guys, sebenarnya. Ni pun tinggal 34 je bateri. Ya Allah. Tak apalah. Tawakal Allah jelah. So, Iqbal dapat dah size yang good. Aku masih tak dapat lagi. Tapi kita cuba je. Turun bawah sikit. Jangan tenggelam, tanah ni sudah. Apa aku sentap macam tu? Aku silap. Lui, relax Lui, relax. Ikannya tak besar mana. Kau sentap macam dapat Hadron Monster. Relax Lui ya, relax ya. Tak nak makan dah, satu tu je. Aduh, sayang. Oh. Okay, nice one. Macam tu lah sentap Lui. Alamak, dia buka mulut. Habis aku. Yes. Alhamdulillah. Nice size guys. Okay. Not bad. Oh, dia bertelur guys. Tu dia. Ya Allah, mulut dia apa benda tu. Busuknya. Busuk adik makan apa tak tahu lah. Anak ikan kot. So aku nak ambil gambar jap, then kita release balik. Dia tengah bertelur. Oh, dia makan tikus. Ha. Ada bangkai tikus tu. Ada pelayar. Allahu Akbar, bau dia. Keluar terus anak tikus guys daripada haruan tu. Aku tak selera nak ni pegang ikan ni. Tapi dia sambal tadi mantap. Cuma bau dia tak mantap. Not bad. No good. Okay, Bal, terima kasih Bal. Nak temu. Tahan nafas tu. Ibal tak tahan bau dia juga kan. Bau kan? Bau. Kau punya tadi ada kaki je? Aku nampak dalam mulut tapi tak keluar, tak muntah. Tengok. Selepas dapat bangkai tadi tu, nak termuntah guys. Lagi tak monster ada. Curut kejar. Curut je yang kejar. Terkeluar drag. Kesentap. Not bad size dia rempit guys. Tapi terkeluar drag. Aku sentap. So ni dia guys. Oi. Sampai jatuh set aku. Okay. Nah ni jap. Terilis jap. Ada lagi guys. Dia ada tapi kena freeze jap dalam, bagi time dalam 2-3 minit. Cool down jap spot tu. Then baru dia muncul kembali. Orang sana tengah mengutip. Aku tak tahu berapa vehicle dia orang dapat dah. Tapi tadi aku dapat seekor tu yang besar. Lepas tu banyaklah curut-curut kecil-kecil biasa lah. Curut-curut lepas tu. Curut-curut aku biasa-biasa lepas yang tu je lah. So beri kat dia orang. Maybe tukar next spot pula guys. Alhamdulillah ada besar. Tapi cuma tadi aku tak sempat nak bergambar. Sebab bangkai tikus tadi tu keluar daripada mulut dia guys. Seriously. Aku tak boleh hadam bau dia. Saya stick lagi. Wan dah dapat besar. Mat dapat sana tu. Tak tahu lagi. Aku lucut.
aku baru nak rakam sebenarnya sebab bateri tengah limited. Aku lupa bawa kabel ni. Jadi aku nak kena saving-saving sikit lah. Tengok jap mak tengah lawan yang besar. Aku nak pujuk kat sini jap. Nanti kita tengok mak dapat besar mana. Lucut ya? Abal? Lucut? Oh dapat? Aku nampak ada pergerakan ikan depan tu. Seriously, tak tahu lah saiz baik macam tadi ke apa. Kita cuba je. Kesal ke depan haruannya. Haruannya mencabar betul mesop. Ini kena mesop frog ni. So kita pakai soft frog pula. 2-3 kali lucut. Maknanya petanda soft frog lah tu. Betul lah, dia nak soft frog lah. Haruan sini garang guys. Haruan sini garang. Tak lekat. Aku ni gelabar lah bila ikan makan. Kena lama tak macam haruan ke sebab lama kumpau ke apa ke. Pening pula aku. Sentak macam orang gila ke. Aku nak perlukan terapi yang baik lah. Apa sentak macam tu. Lui-lui. Ke sebab terlalu banyak jigging. Selalu strike kan macam tu. Boleh jadi juga. Jigging. Dah lupa main haruan dia. Oh. Mantap. Dia ambil ke tengah ke tepi. Oh mantap. Kau memang mantap, Mat. Mantap, Mat. On record. Okay. Oh, kau nak juga eh? Mana kamera? Landscape lah, cantik sikit. So guys, ni dia guys. Soft rock yang Thailand tapi yang kecil yang sebelum ni aku pakai. Mencakup guys. Memang solid hook up. Alhamdulillah. Kenapa aku gila soft rock ke Thailand je? So guys, alright lah, tu je lah kot untuk episod kali ni. Tak tanya jap. Okay, so episod hari ni lah. Kita orang main kat kawasan parit dalam estate. Alright, tak banyak strike lah. Tak banyak strike. Banyak strike sebenarnya tapi aku tak rakam sebab aku lupa bawa bateri. Sebenarnya bawa kabel. Power bank bawa, charger bawa, bateri lah, bateri spare kan. Tapi aku lupa bawa kabel. So, tamat ini. Nanti kita akan satu lagi bateri aku nak ke scene yang akan datang. Okay, jangan lupa. Jangan lupa on notification kalau nak tahu apa kat mana pula aku main lepas ni. Dalam kawasan yang sama tapi kawasan dia agak blend sikit kali ni. Alright, so untuk episod kali ni, ini saja ceritanya. Okay, kalau nak dapatkan katak Thailand tu, aku taruh nombor kat bawah nombor telefon. Korang boleh contact dia dan order kat dia. Okay, jumpa lagi guys. Itu dia. Haruan kawasan parit dalam estate. Alright, jumpa lagi. Assalamualaikum. Next episode, jangan lupa.